meong. Banyak dia kayak sama dengan saya naikin nanti ke Sukun kalau enggak langsung arah ke Solo nanti. Belum tahu ini nanti. Mau turun di Sukun apa langsung ke Solo nanti. Nama ke bos SR2 di Prem di Sibilu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam sejahtera, salam busmania. Saya berada di Terminal Mangkang Semarang ini guys. Ini tadi dari arah Kendal mau arah lagi ke Solo ini saya. Ini nggak tahu nanti turun di Sukun apa langsung bablas ke Solo. Ini saya mau naik armada PO muncul. Ini dia armadanya sudah tersedia di shelter pemberangkatan Terminal Mangkang guys. Ada full tol ini nantinya. Rosalia Indah masuk ke shelter Mangkang. Inilah suasana di shelter pemberangkatan di Terminal Mangkang guys. Itu nampak ada 3 armada Starbus. Wah, ini ternyata terparkir ada armada bantuan angkutan arus balik nih guys. Wah, ini nampak ada muncul lagi ini dari arah Solo ini. Ini nantinya mau arah ke Solo lagi. Total ada 10 armada ini. Itu yang kuning ada Subur Jaya. Ada bantuan dari Starbus atau Sinar Jaya. Wah, ini ada bis Coyo nih guys, bis asal ini Semarang Tegal ini. Semarang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon. Oh, Cirebon ternyata, guys. Ada bos. Ini kalau nggak salah mau arah ke Cirebon ini. Ini bis Sabu Jagat.
nunggu penumpang dulu. Kita coba masuk ke dalam dulu, guys. AC-nya juga mantep. Ini kayak bus baru ini. Ini nanti berangkatnya sekitar pukul 15.04. Tinggal 10 menit lagi. Baru krunya baru pada istirahat. Tarifnya, guys. Wah, ini nampak ada coyo lagi, guys. Ini dari arah Cirebon ini lagi. Ada dua armada coyo yang masuk terminal Makang Ultima 2. Sudah kita berangkat nih, guys. Sebentar lagi kita berangkat. Thank you.
juga ke atas aja. Lancar nih, karena macet. Berarti kudu teng anu ge, kudu teng Bunga Rasi ge. Kira jam to, Mas? Surabaya Malang. Surabaya Malang. Nggih. Kali Mas nang. Rong jam menan. Nggih. Biasa ya setengah. Ngetol niku. Nggih. Anak kulo nggih seneng wayang, Mas. Nggih, seneng banget kali wayang. Umur kelas 6 SD ini, Mas. Cukup. Pak. Go nek ajeng program riyen. Nggih, lah niki pun tekan sukun. Dek, rokannya yang gede? Iya. Wah, ini sudah sampai sukun nih, guys. Biar Madan saya akan naikin tadi. Ini saya rencana nggak sampai Solo ini. Sampai sukun saja, nanti mau pindah armada lagi. Nggak tahu nanti naik armada apa. Nanti kita lihat saja. Suasana di halte Bayangan Sukun. Ini sama Pak Yuli, ini drivernya VO Muncul. Terima kasih sudah mengantarkan saya perjalanan ke Sukun ini, PO Muncul.
Demikian ya guys ya, video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam khusus.